Oke bro, jadi seperti ini desain dari bobbernya guys. Seperti kalian tahu ini basic bison guys. Basic bison itu sebenarnya udah bagus dibikin apa aja guys. Secara shock orinya itu udah seker guys. Kalau ini kita ganti upside down guys. Reflektor depan kita masih pakai orinya, namun kita cover ulang. Terus kita bikin tubular rangkanya menyerupai dari V-Road custom-nya. Oke, selebihnya nanti kita pasang ban belakangnya biar terlihat konstruksi totalnya guys. Oke guys, jadi kira-kira seperti ini part yang kita desain udah terpasang semua. Oke guys, terlihat ganteng ya kan guys. Lanjut ke painting ini guys. Oke, makanya pantengin terus, jangan lupa subscribe. Oke, selalu ada yang ganteng pastinya di KRM Custom guys. Oke guys bro, jadi kali ini kita sudah finishing ini motor guys. Gimana guys menurut kalian? Ganteng kan guys? Ini basic bison loh guys. Minat? Mau yang seperti ini guys? Japri aja ke kontak WA kita, telepon, video call biar lebih pasti. Yang pasti no tipu-tipu lah sama kita guys. Oke, jadi ini motor basic bison ya, seperti yang kalian tahu perubahannya cukup signifikan, mulai dari penggantian dari shock depan kita pakai USD, velg masih pakai orinya guys, cuman penggantian dari ban depan sama ban belakang, ukuran depan 100, ukuran 100, belakang pakai 150 guys biar agak lebih lebar dikit. Terus untuk panjangnya lengan ayun ini kita custom lagi guys, yang orinya kan ya segini lah guys. Terus kita panjangin, terus kita gedein dikit lagi biar lebih berotot. Nah, terus kenapa kita pengaplikasiannya pakai knalpot yang agak sebesar gini guys? Ini untuk menunjang dari struktur konstruksi motornya itu biar lebih tampak padat, berotot, berisi. Pokoknya lebih garang lah guys kalau di jalanan. Para penikmat motor otomotif, penikmat, biar langsung, wih, motor keren tuh lewat, gitu guys. Ini knalpot seperti punyanya Ducati Panigale ini guys, jadi mendukung lah dari gantengnya ini motor guys. Konstruksi bodinya kita nyontek dari builder luar. Konsepnya V-Road custom, nanti ada kita slidekan.
Untuk reflektor depan kita masih pakai orinya, namun kita cover lagi, guys. Oke, jadi kenapa ini kita setting pakai single jok? Ini memang dari ownernya sendiri, memang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, mau buat ngantor-ngantor aja, guys. Kalau untuk buat sama anak-anaknya atau sama istrinya nanti pakai mobil katanya, guys. Ganteng, guys. Oke, buruan calling kita, guys. Kalian pingin motor ganteng model apa aja, kita sanggup, kita siap mewujudkan impian Anda, guys. Oke. Salam sukses dari kami, KRM Custom. Guys, bro. Oke, mantap. Oke, guys. Kita langsung berlanjut ke ownernya, langsung kita anterin pulang, guys. Oke. Oke, cuci dulu, guys, biar tambah ganteng, guys. Salam sukses selalu, sukses berjamaah KRM Custom.